Malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya sampaikan salam cempala untuk Anda semua. Para pemirsa, 2 minggu lalu di forum ini juga saya quote pernyataan Pak SBY ketika kampanye pemilihan umum tahun 84, tahun 2004, persisnya tanggal 8 Juni di kota Pacitan di mana beliau dilahirkan, tentang reformasi birokrasi. Sekarang saya juga akan quote janji dan komitmen Pak SBY dan Pak Yusuf Kala dalam visi dan misinya bila terpilih menjadi presiden. Kira-kira mengatakan sebagai berikut. Kami akan menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kurung good governance. Untuk itu, program-program yang akan kami lakukan adalah mewujudkan sistem dan mekanisme kerja aparatur negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka pelayanan kepada publik. Sekali lagi, pelayanan kepada publik. Pak SBY melanjutkan, menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan etika usaha yang sehat dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance. Oleh karena itu para pemirsa, maka tema kita pada malam hari ini adalah relevansi cerita Sang Hyang Jati dengan reformasi birokrasi, terutama tentu saja masalah tata pemerintahan yang bersih, pelayanan publik, dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan di luar Jabodetabek 021-574-34 dan 78, sedang yang di Jabodetabek 574-34 dan 76. Seperti biasa, pada akhir acara ini kita akan melakukan kuis dari Bogasari. 250.000 bagi Anda yang bisa menebak apa yang akan kami tanyakan pada akhir acara ini. Semua ini karena kerjasama antara Televisi Republik Indonesia, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia itu yang sering disebut dengan Senawangi, dan Sanggar yang dipimpin oleh Mbak Asep, dan tentu saja didukung penuh oleh Bogasari, sebuah perusahaan tepung terigu menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang disampaikan oleh para leluhur, antara lain ojo cedak kebu gupak, jangan dekat orang yang jahat sebab kita bisa ikut jahat. Diterapkan di dalam korupsi, bila yang disebut orang jahat adalah koruptor, maka jangan dekat dengan mereka sebab siapa tahu kita juga bisa menjadi koruptor. Oleh karena itu para pemirsa, sekarang akan kita saksikan wayang golek Sunda dengan cerita Sang Hyang Jati Meksa Sukma yang akan dilakukan oleh Kang Asep. Namun sebelumnya, mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini.
Denira kanthi kelat dal. Keke, Gatotkaca. Naon sabab sampean ditotama jeung Antarja Jakatawan malah jeung tamak ganggen? Naon tujuan sampean? Ieu lain Gatotkaca. Tapi kaula sagiang jadi pesta kumala. Saha? Sagiang jati pesta kumala. Geuning nyai. Ngaku sagiang jati pesta kumala tapi wujudna Gatotkaca. Bisi sampean dapat. Ari hartina sagiang jati pesta kumala. Ari sagiang? Sagiang anu ngahiang di nagara jati, tina jati diri. Tiap manusia apal ka dirina bakal apal ka Gustina. Di mana Agustina moal gagabah nyelampah moal kumawani kumawasa sumugi sawadang bener mesta ari mes tempat komala
nyemalakan dat kang matunggal. Yai, kaula nun raka prabu itu. Ieu mah sanes laban urang semah. Sanghyang Jati Mesta Kumala. Ku Prabu Kleselan Prabu Dharma Kusuma aya nu kaluar di Sanghyang Jati Mesta Kumala medal saking gua garba nira. Isim abdi agan hapunten. Sawios kang, sawios. Kekeke non margina sampean lepet ka Gatot Kaca. Kieu agan? Cobi ulah. Isim abdi teh kawakilan ku rahayat sajumlahna. Margi taya deui pahlawan anu figur jujur. Nyaeta juragan Anom. Laras. Margi di juragan Anom aya kegaman anu disebat gagak rancang. Wah. Ari gagak rancang teh seukeutna kaluhur sareng kahanam. Eta. Janten juragan Anom sanes mengukur wantun ngahukum karahayat sajumlahna. Sok sanaos para pangagung anu teu leres, anu teu jujur. Ya. Juragan Anom moal cuwet kanu hideung ponteng kanu koneng. Allah. Malah upami pangagung sadar mah. Kadah ditewa ku juragan Anom. Kadah sadar lewat nyalira kana rajut besi. Namanya disebat tarku. Laras-laras kang laras-laras. Laras. Tah ieu manawi katampi ku sadaya para pangagung malih pun anak ge bade usul naon. Cincing mana kang? Epot kayaknya gitu. Kang. Kamana kang lain? Saya unek-unek ana ieu. Cepot. Pangapunten kagak. Jadi begini kan. Kumaha cepot? Jadi kalau cepot lihat. Jadi seakan-akan apa tuh? Gegaman itu tinggal akuan. Ya? Nya, eh gitu. Layang Jamus tinggal tulisan. Karaton Ageng Mentereng sedap dipandang tapi isinya kosong dari kenyataan. Nah, yang dikhawatirkan oleh kami selaku rakyat, ya, ya cepot. Jadi pemimpin itu tega ke rakyatnya. Wiku Resi Pandita ditinggalkan oleh umatnya. Wah. Orang kaya konglomerat. Itu kikir sama yang miskin. Nah, yang miskin suka mengambil hak orang lain. Nah, di sini akan hancur negara Amarta. Benar. Pamun panuhun ti abdi kan. Ih, sing tiasa melayani masyarakat secara semukur dilayani ke masyarakat. Mari agante disebat wakil rakyat. Ya wakil rakyat kada melayani rakyat. Iya. Panti rakyat dari rakyat ke rakyat. Ulah colong dok tingali gagan kan. Abdi agan. Kamana dewa? Kamana? Yo. Begini ya. Jadi kan uwine selaku rahayat. Kalau diartikan rah itu darah, hayat itu hidup. Dari raja sampai rakyat yang paling miskin, yang paling bodoh, mempunyai hak yang sama. Nah sekarang mau tanya.
besar mana gaji raja sama wakil raja? Nah, dijawab. Gede kene raja. Kalau gaji pati sama wakil pati besar mana? Nya gede kene pati. Nah sekarang mau tanya, besar mana gaji wakil rakyat sama rakyat? Nah, kata mah kau belum bisa ngajak. Agan. Besar mana? Tidak bisa ngajawab. Pakai yang tidak bisa ngajawab biar kere-kere. Wakil rakyat, meren. Nah, kumaha? Pan aneh jang. Aneh. Kumaha? Hari rakyat mah 300.000 tilu bulan sakali bikin karibut. Malah ya RT nu gantung diri. Nya aya imah nu didurukan tapi wakil rakyat nu 10 juta. Nah henen kakak kurang keneh saja. Cobi beresan. Panuhun ti si mabih. Syukur ya malah. Gan, saya Gan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin ya, Allah, apa tuh, harus ingat 3M. Apa tuh? Di luar tenaun gare. Satu, mau yaitu kemauan. Yang kedua, mampu yaitu kemampuan. Betul, he? Yang ketiga, malu yaitu kemaluan. Lain kemaluan atau rasa malu. Oh iya. Rasa malu. Kemaluan malah. Jadi rasa malu. Jadi pemimpin ada kemauan dan kemampuan, tapi bayangkan kalau tidak punya rasa malu. Aduh. Ya. Melihat rakyat kelaparan. Harusnya malu. Lihat anak-anak jalanan yang tidak berpendidikan. Jadi pemimpin itu harus malu. Sekarang Agan kaya sendiri, yang lain banyak yang kelaparan. Malu sekali Agan itu. Jadi kami minta keadilan. Yang disebut adil itu bukan yang kaya suruh miskin, yang miskin suruh kaya, tidak. Yang disebut adil, yang kaya suka membeli sama yang miskin layak hidupannya. Cuma itu kan. Syukur gare. Tapi ieu teh teu bisa mengukur ku para pangagung unggul. Ieu teh kudu ngahiji tur manunggal antara pangagung jeung rakyat sajumlahna. Laras agat, du bisa lajengna. Tayeuna ayeuna urang hayjikeun tekad pikeun ngangkat martabat negara bangsa marta. Kantenan-kantenagan malih rahayat teh milari mana nu kadah diconto. Mana nu disebat ingar sosung tulodo ing media mangungkar sotut wurihandayani teh mana? Tayeuna teh seuseurna para pengagung teh mata rada kirang sarai kopi dicontoh. Gaya figur mana figur anu kedah dicontoh, anu kedah dituturkeun kusadaya rahaya anu mawi disemabi lebet kakurungan juragan anom. Nuhun kang, nuhun alakin kan abdi bari ngiring jabung tumalapung. Di mana ayah karibuhan pelik mangindra jelas duat maka bapak pemaling bakal ditewak wabi. Ayah bahasa kia naon jenya naon ayah pelik mangindra jelas duat maka bapak pemaling. Sudah ada pelik teh pinter duat maka geus guratna. Eta duat maka bapak pemaling geus guratna raja na maling. Ayah mangindra halaga jala, jala teh teu kena ku hukum. Senajan geus arapaleun eta maling teh raja rampok. Tapi hukum teu bisa newak. Kabagian abi. Kena gegamaning ingsun si manis. Bakal icik ibunging labonganmu.
ngodier kowe he. Syukur cepot syukur. Yakin tirahayat sajumlahna boga rasa tanggung jawab kata Kang Semar nuhun Kang. Yakin ku aya narahayat anu milu tanggung jawab kaya nagara Amarta. Nagara Amarta bakal jadi nagara anu gemari pahlok jenawi kereta Tulaharja. Ipad gitu malah cek pondak aya nama disebata teh good government gitu kan. Mengundangkan tapi selagi aina orang sawang-sawangan orang berjuang Gatot Gacak kobladu bisa aya anu perlu dibersihan di luhur para pangagung pek tewak kusaper maka sarios sanaos ponok ieu teh cupikan tina carios Sanghyang Jati Mesta Kumala anu diciptakeun ku pun bapa atuh perwakilan ti Kota Bandung Jawa Barat parantos tutug mangga urang sasanti leureuh bari mikir lapang urang nu bade dongkap kembang tina tikeur sedang anyar mekar tina Baransari merdeka. Pemirsa itu tadi sebuah pergelaran wayang golek Sunda dengan cerita Sang Hyang Jati Mesta Kumala. Tulisanku keliru tadi, meksa sukma lho. Mas Mari memberikan informasi keliru wae. Oke, kalau yang benar adalah Mesta Kumala yang disampaikan oleh Kang Asep yang sekarang juga bersama-sama dengan kita. Di studio telah hadir tiga narasumber yang pasti semua panjenengan sudah kenal. Yang sebelah kanan saya akan saya sampaikan Pak Taufik Effendi, presidennya Dr. Andes Taufik Effendi, MBA. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Menpan, bukan Menteri. Bukan Menteri. Menterinya Pan. Bukan Menterinya Pan. Kesenengan nanti yang namanya Pak Amin Rais. Punya Menteri seperti ini. Tapi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara. Beliau ternyata pernah juga menjadi, ternyata menjadi polisi pernah ya Pak ya. Polisi. Pangkat terakhir apa? Pangkat terakhir Brigadir Jenderal. Waduh. Polisi itu udah pol masih minta diisi. Polisi udah pol minta diisi terus. Tapi sebetulnya polisi itu singkatan itu mas. Gimana dah? Opo-opo ditulisi. Jadi semua ditulisi. Hei, tepuk tangan untuk Pak Taufik. Tapi para pemirsa masih ada satu yang Anda tidak tahu kecuali Bu Taufik. Pak Taufik itu juga seorang dramawan ya Pak. Dulu. Pernah main tunil apa Pak? Dramawan. Drama pernah dan ketoprak pernah. Lu di mana? Nah, orang mana sebenarnya Pak Taufik ini? Saya ini orang Banjar. Lu kok main ketoprak? gimana ceritanya jadi, itu gimana? Jadi dalam rangka mengembangkan pembinaan masyarakat di Semarang ketika itu. Oh iya iya. Jadi iya. Saya mengembangkan budaya. Jadi budaya lokal itu saya kembangkan. Ya tek-tekan, ya wayang, wayang kulit, wayang orang. Terus pendekatannya budaya. Ya, budaya. Ketoprak itu belum ada yang menyentuh. Saya sentuh ketoprak.
Nah, biar rame saya main sekalian. Ini aku patut. Kalau orang seperti ini panjenengan jadi apa? Jadi londo lah. Kebetulan lakon, lakon Pangeran Diponegoro. Jadi ada Jenderal Dekok, lain ada pawaan jenderal. Oke, Pak Taufik. Nah, Pak Taufik ini ada juga kawannya Pak Solikin. Pak Solikin adalah ketua umum Sinawangi. Ini main ketoprak, Pak Likin main wayang gitu. Sekarang juga hadir bersama-sama kita. Kita lanjutkan Pak Franky Welirang. Selamat malam Pak Franky. Selamat malam. Iya, salah satu direktur Bugasari. Walaupun bukan orang Jawa, panjenengan semua tahu Pak Franky itu kalau sudah ngomong perkara wayang berbinar-binar gitu, bukan main. Pernah saya diajak ke Wonogiri ya, Pak ya. Di sana Pak Franky, wah wayangan rame di tempatnya Pak Kiwarseno. Kiwarseno. Widuretno. Bukan main di Wonogiri. Apa yang menarik panjenengan mengenai wayang ini? Sebenarnya apa? Kok wow, sangat-sangat spesifik. Ya, apa spesifiknya? Dalam hal ini, ada beberapa hal. Nomor satu, bahwa wayang itu tentunya tontonan dan tuntunan. Ya, ya, ya. Itu pada dasarnya. Ya. Namun, di dalam hal itu, yang menjadi kunci itu dalang. Kuncinya dalang, yang masih dalang, ya, bukan, ya, betul, bukan para gondol. Gitu. Dalang itu bisa bercerita, bisa menyanyi, tangannya bermain, kakinya juga bergerak. Oh. Itu sangat-sangat spesifik. Anda boleh cari di dunia di mana juga, nggak ada tuh. Duduk 8 jam minimum, bisa 10 jam bercerita terus. Dan harus bisa sinkron. Harus bisa sinkron. Jadi ini satu produk budaya yang bukan main. Dan hebatnya dia bisa mengikat penonton di situ terus gitu ya. Betul. Dalam waktu jadi yang itu satu satu sisi ya. Dan produk wayang itu di Indonesia bermacam-macam dan banyak. Ya. Masing-masing daerah ada. Ya. Dan itu sesuatu yang produk budaya yang bukan main. Dan itu harusnya dilestarikan dan bisa dikembangkan. Oke. Terima kasih Pak Franky kita. Para pemirsa, Pak Franky secara khusus saya ajak kemari karena akan saya ajak diskusi perkara yang sedang ramai sekarang itu, perkara ekonomi biaya tinggi gitu, dilihatkan sama good governance nanti yang akan kita bicarakan. Di depan saya Kang Asep. Selamat malam, Kang. Malam. Kang Asep ini adalah di dalam festival wayang nasional yang digelar Sinawangi di Surabaya gitu ya, terpilih dan dipilih menjadi dalang sabet. Sabet itu artinya memainkan wayang secara atraktif gitu, secara secara istimewa untuk Kang Asep ini. Jadi ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan sampean ketika terpilih menjadi dalang sabet? Perasaan sampean ketika juri mengatakan Asep dipilih menjadi dalang sabet, perasaan sedih, saya tidak ngomong yang lain-lain, perasaan saya main gimana? Ya perasaan ya senang, campur beban juga sih Pak. Nah, kalau itu mesti klise itu, beban. Oke, sekarang istri panjenengan sudah beristri? Sudah. Reaksi istri sampean ketika dipilih menjadi dalang sabet itu, reaksi istri sampean gimana? Ya senang sih senang, cuma belum ini mungkin belum menjadi finansial ya. Iya, teman. Iya, mesti lari ya ke sana, tapi ya memang begitu ya, memang begitu ya. Kang Asep, saya mau tanya, mengapa panjenengan memilih cerita tadi itu, Sang Hyang Jati Mestakumala. Mengapa memilih cerita itu? Oh ya. Negara Amarta kan dulu itu waktu dulu itu kapan zaman itu? Dalam cerita Babad Alas Amartani. Ya. Jadi kan di sana itu sebelum terbentuk negara ada komitmen kepada rakyatnya. Dimana kalau terbentuk negara itu akan mesejahterakan rakyatnya dan membuat pintar rakyatnya dan membuat aman serta keadilan. Nah itu ternyata agak apa menyimpang gitu dalam perkembangannya. Ya, ya, ya. Nah makanya itu penekawan
Semar sebagai wakil rakyat semua negara Amarta itu bersatu dengan figur jujur pahlawan yang namanya Gatot Kaca untuk memberantas yang itu KKN mungkin kalau sekarang gak beres gitu ya. Nah, di dalam wayang Sunda kan, dalam wayang Sunda kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Amarta itu kan terdiri dari tiga kelompok sebelum terjadi negara Amarta itu. Satria ada gitu ya, lalu di sana ada Jim-Jimnya gitu ya, di sini di ada Gandarwa itu namanya raksasa-raksasa gitu. Tiga kelompok ini mereka sepakat untuk mendirikan sebuah negara yang namanya Amarta atau Indrapasta. Kalau di Sunda bagaimana? Ya, apa memang begitu juga? Memang begitu. Tidak terlalu jauh lah. Ceritanya hampir sama Jawa. Sama. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya kepada Pak Taufik. Pak Taufik, di depan saya mengatakan tentang apa yang pernah disampaikan Pak SBY tahun 2004 tadi ketika dia kampanye itu. demikian Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla dipilih, belum dilantik pada waktu itu, terpilih dan dimenangkan sebagai presiden dan wakil presiden di dalam pembentukan kabinet Indonesia Bersatu. Pada waktu itu namanya juga belum ada. Panjenengan juga dipanggil ke sana. Pertanyaannya Pak SBY ngomong apa? Ketika panjenengan itu ke sini ngomong apa itu? Itu percakapannya singkat itu. Ya enggak toh, panjenengan kira-kira ada waktu setengah jam lebih di sana saya. Bukan. Enggak ada. Oh, enggak ada. Cuma singkat aja. Pak Taufik, Anda insya Allah ikut dalam kabinet. Langsung beliau mengatakan begitu. Apapun terjadi, Anda ikut dalam kabinet. Itu kata-kata beliau. Yang pertama kali disampaikan. Kemungkinan dua, saya masih ingat kata-kata beliau. Satu adalah Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Satu lagi adalah kemungkinan Anda kembali ke profesi Anda. Wah, sebagai apa? Saya kan spion. Wah, entar itu. Tapi ini penting ini. Iya. Pak, saya lebih suka di PAN, Pak, saya bilang gitu. Kebetulan saya banyak membaca buku-buku tentang aparatur negara. Kalau begitu, Pak Taufik, benailah aparatur negara yang benar-benar yang menjadi aparatur yang bisa menjadi kebanggaan dan kesayangan rakyat. Itu kata beliau. Saya melihat ini bukan tugas yang enteng ini. Ya yang penting jawaban panjenengan gimana? Siap. Ya pasti siap. Nggak siap kok diangkat. Ya terus gimana? Terus gimana? Ini satu rimba yang luar biasa. Ya betul. Bukan kota kosong ini. Saya kan apalagi pada waktu itu. Ya, benar. Saya melihat ketika itu negara kita adalah negara yang terkorupsi di dunia, di Asia nomor satu. Di dunia nomor lima korupsinya. Nggak gampang. Itu mestinya nomor satu kita di dunia ini. Hanya karena nyokok lalu jadi nomor lima gitu. Bukan. Ini Mas Fokor ini dalam ilmu namanya suudon ini. Wayang ngajarkan kita tuh husnuzon. Karena wayang itu budi luhur, kita harus selalu punya prasangka baik. Ini majalah internasional loh, yang namanya Transparansi Internasional mengatakan kita nomor 5 di dunia. Saya punya akan dilimpahi 3,7 pegawai negeri yang jauh dari sejahtera. Dari 3,7 ini 2 juta diantaranya itu guru. Bayangkan, jadi yang terbesar dalam pegawai negeri kita ini guru. Dan di dalamnya ada 650.000 honorer. Masih honorer. Ada yang sudah 25 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Yang penghasilannya beraneka ragam.
Ada yang 50.000 per bulan. Per bulan. Mangan nopo kuwi. Telo ora cukup kuwi. Tapi dia masih ngajar loh. Masih berdedikasi. Mungkin juga ada yang dibayar telo ya. Macam-macam lah ini. Nyata ketika saya kumpulkan mereka itu, kemudian saya daftar kembali, jumlah aja Pak Asep nambah. Ternyata bukan 890 pasang, tapi jumlahnya 821 ribu loh, bukan puluh. Dapat dari mana itu tambah? Nggak tahu lah. Di samping itu peralatan kurang, sistem kurang, disiplin payah. Orang bilang menyindir PGPS, pintar goblok penghasilan sama. Iya, PGPS ya. Macam-macam sebutan. Iya, iya, iya. Itu saya harus terima. Insya Allah kita dengan pikir keras. Bagaimana merubah mentalitasnya? Ini yang paling sulit. Merubah. Karena pegawai negeri kan tulisannya abdi negara tuh. Iya. Abdi itu naon artinya abdi teh. Abdi itu pesuruh, batur, kan orang itu batur, pembantu. Karena sebetulnya mereka harus berbakti kepada masyarakat. Melayani. Melayani masyarakat. Karena sumpahnya begitu kok. Nah, ini begitu Pak. Ini kenyataan yang saya harus hadapi dan harus saya kerjakan. Segala sesuatu ini. Dan kemudian saya berpikir, kenapa 60 tahun kita merdeka tetap aja paling jelek. Tetap nomor 1 di Asia, tetap nomor 5 di dunia. Kunaon itu. Apa sebabnya? Nggak bisa. Pidato banyak. Orang adu pidato. Macam-macam pidato, wah begini caranya, begini cara, nggak bisa. Saya katakan 5 syaratnya. Pertama, dia mesti ada keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Itu pada bulan November saya ngomong begitu sama presiden. Alhamdulillah, lahirlah instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 itu. Dia kan jadi menteri bulan Oktober itu. November, Desember sudah lahir, ada. Lahir itu. Di situ menugaskan Kementerian Negara, aparatur negara ini 3 hal. 1, mempercepat pemberantasan KKN dan kedua meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah pegawai-pegawai honorer. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja pegawai negeri dengan reward dan punishment. Yang baik dipuji, diberi hadiah, yang jelek dihukum. Hukuman harus tegas. Ternyata, sekian lama itu yang namanya pegawai negeri gak pernah dihukum. Alhamdulillah, saya sudah menekan memecat 300 orang sekarang. Kalau gak masuk, ada yang gak masuk seminggu lumayan. Ada yang 2 tahun gak masuk. Enak aja. Padahal dia bukan dalang jadi. Bukan dalang kalau dalang. Harus begitu Pak. Ya. Kita harus berani. Karena pemimpin itu 2 syaratnya saya pikir. 1 jujur, 2 berani. No jujur ser, no wani mah. Kurang. Jadi harus punya keberanian. Orang yang tidak jujur memang tidak pernah berani, Pak. Berani untuk tidak populer, berani menghadapi, mesti tebal muka, tebal kuping. Yang penting niat ingsun, nulungan ku rakyat, kan begitu. Betul kah? Silakan. Oke. Satu lagi, Pak Taufik. Satu lagi. Oke, itu tadi. Rimba yang Panjenengan hadapi pada waktu itu, gitu ya, pada waktu itu. Bahkan pemerintahan sebelumnya, Bu Mega juga pernah mengatakan itu, bahwa jajaran birokrasi itu seperti keranjang sampah, dia pernah mengatakan begitu. Tapi baik, mari kita lihat jajak pendapat Kompas. Ya.
yang dimuat pada tanggal 19 Desember tahun 2005. Satu tahun kemudian, ya. Satu tahun kemudian, apa yang dikatakan Kompas? Sebenarnya amat mengejutkan ketika saya membaca itu. Responden ketika ditanya kepada Kompas, kamu puas apa enggak dengan aparatur negara sekarang ini? Gitu. Jawabannya mengejut. Yang mengatakan puas, gitu, 46.8%. Alhamdulillah. Tinggi sekali itu. Yang tidak memuaskan juga banyak, jangan bilang alhamdulillah, masih 46.1%. Dia mengatakan tidak puas. Pendapat Panjenengan bagaimana? Jangan alhamdulillah lho Pak, ini masalah. Oh, ini yang puas dan tidak puas itu seimbang. Dulu jomplang banget, dulu itu jomplang. Kalau dulu kan jomplang sekali. Ya. Dulu yang puas itu cuma 10%. Sekarang 41%, alhamdulillah. 46%. Dikatakan bersyukurlah pada Allah sekecil apapun kemajuan itu. Siapa yang bersyukur kepada Allah akan dilipat gandakan nikmatnya. Ini janji Allah. Saya selalu menuntut itu. Kita dah sekarang. Tidak salah kalau kepuasan demikian. Ngurus KTP susah, ngurus SIM berbelit-belit. Bapak enggak percaya mungkin. Di Surabaya ketika itu, pertama kali saya lihat di situ, untuk satu surat izin investasi orang asing, Kang Asep, itu enggak lama. Cuma 777 hari. Kan edang. 2 tahun lebih. Lalu saya lihat bagaimana caranya ini. Lalu saya membuat filosofi begini. Kalau saya tata dulu dari A, baru B, baru C, D, dan selanjutnya. Kapan sampainya? Sampai PAN bubar, enggak jadi. Karena itu saya pakai suatu filosofi yang lain. Yaitu bermula dari akhir dan berakhir dari mula. Nah ini rame nih kan, ini rame. Panjenengan kan tanya apa itu? Bermula dari mula. Dari akhir. Oh, dari akhir. Bermula dari akhir dan berakhir dari mula. Jadi apa yang saya lakukan? Saya panggil semua instansi dirjen-dirjen yang ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Ya. Saya panggil. Saya katakan, coba paparan. Mereka paparan, saya bilang, enggak, itu jelek. Bukan itu yang saya mau tahu. Tolong paparkan kepada saya, apa saja keluhan masyarakat terhadap instansi Anda itu apa? Lalu apa pengharapan masyarakat terhadap instansi Anda? Itu yang saya minta. Dan saya minta di setiap kantor pelayanan ada 3 tulisan. 1, apa syaratnya? 2, berapa ongkosnya? Dan 3, kapan selesainya? Itu saja. Dengan demikian ada kepastian. Karena tidak mungkin kita mengatakan kita ingin yang murah, ingin yang cepat, ingin yang gampang. Itu kan bahasa apa itu? Ya, ya. Murah piro, cepat pirang dino, sedinonya cepat, setahunnya cepat. Tidak jelas, orang Batak bilang tidak jelas. Harus yang jelas. Oke Pak Topeng, udah mulai hangat ini, mulai hangat. Tapi sebelum ke sana, saya akan pakai wedang jahe tambah hangat. Nah, lagi itu. Saya akan lanjutkan kepada Pak Franky dulu sebelum kita terima telepon dari luar. Sudah antri nih telepon di luar untuk tanya kepada Pak Topeng itu. Pak Franky, tadi saya katakan apa itu sekut pernyataan daripada Pak SBY mengenai visi dan misinya menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan etika usaha yang sehat. Itu luar biasa itu mengenai statementnya itu. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Panjenengan mengenai masalah etika usaha sekarang ini yang sekarang agak kacau balau ya. Menurut Betul. Pendapat Panjenengan bagaimana? Etika usaha ini kan sebetulnya mulainya terus berkembang dan dibentuk dengan pola good corporate governance.
Ya. Good ya. Corporate governance dan corporate governance. Good corporate governance ya. Itu didefine dari ketentuan-ketentuan yang ada secara internasional dan dicoba diterjemahkan. Ya. Dalam rangka implementasi dari dalam usaha di Indonesia, good corporate governance itu lebih didefine di perusahaan-perusahaan TBK. Nah, apa itu? Ya, jadi terbuka. Perusahaan-perusahaan terbuka. Oh ya, ini awalnya. Dan dengan penuh ketentuan di mana harus ada komite audit dan tugas komisaris dan direksi, ya. Ada komite tata kelola dan komite risk management. Tentunya itu ada kaitannya. Di dalam sudah diatur. Itu satu sisi. Di BUMN saya kira juga sudah mulai ada, walaupun belum serasi di dalam hal itu. Nah, namun ada satu hal lagi, masih ada perusahaan-perusahaan yang kita katakan private company. Nah, di sini lebih membicarakan kan kepada tata kelola, etika, etika bisnis, etika usaha, ya. Etika usaha. Ya. Nah, etika usaha itu tentunya ada suatu bentukan. Nah, seharusnya dalam usaha itu sendiri sudah ada etika-etika. Saya kira dalam budaya kita pun juga sudah ada. Sudah ada etika ini. Namun apakah etika ini dijalankan dengan konsekuen dan tulus, atau etika ini dijalankan dengan ya kiat-kiat. Ya, jadi istilahnya kiat. Yang mana yang kita katakan bahwa ini adalah etik yang baik, batasannya kan moral di sini. Ya, jadi di sini belum sepenuhnya. Jadi kalau dikatakan mau etika berusaha yang baik itu harusnya tentunya kita kan gali yang etika yang acceptable, karena dasarnya acceptable bagi masyarakat. Jadi itu umpamanya kalau kita katakan berdagang, seorang pedagang jual durian, dia bilangin kan dia offer itu durian. Kalau dia buka yang satu kita rasakan pahit, belakangnya itu tidak matang, kita sudah bawa pulang, ya kan? Kita accept itu etikanya, walaupun dia menipukan kepada kita. Itu adalah satu sisi. Tapi apakah si penjual ini merasakan bahwa dia itu beretika? Etika, gitu ya. Etika usaha itu tidak. Namun kenyataannya kan sudah acceptable. Ya, kenyataan. Nah, ini ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini harusnya merupakan suatu ketentuan-ketentuan. Nah, di dalam hal ini kalau kita lihat secara keseluruhan, tentunya ada tingkatan-tingkatan di dalam hal ini. Nah, implementasi di dalam hal ini urutannya lebih baik tentunya dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan budaya yang ada. Tidak secara teoritis masuk. Tidak secara teoritis ya, itu ya, masuk, ya. Sehingga tidak gampang sekali untuk di-accept. Oke, saya kira itu. Sebelum telepon kita masuk, kita jawab satu hal aja. Anda sebagai pelaku ekonomi gitu ya. Ini ada pemerintahan yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada. Ada sebuah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut. Dibandingkan setahun lalu, lebih baik atau sama baik atau sama buruk atau lebih burukkah pelaksanaan beberapa urusan berikut oleh aparat birokrasi? Pertanyaannya kira-kira begitu. Mengenai pelayanan pengembangan ekonomi, hebatnya itu sekarang itu yang mengatakan lebih baik itu adalah 32,7%. Tapi repotnya yang mengatakan lebih buruk 23%. Apa yang panjenengan rasakan dengan pelayanan apa itu pemerintahan baik kita sekarang ini? Ini komentar saya di dalam hal ini. Lebih baik kalau kita lihat per departemen. Tapi pelaksanaan sesuatu itu pasti ada
kaitan antar departemen A, departemen B, departemen C, sehingga menghasilkan satu proses tidak hanya di dalam satu departemen. Ya, ya, ya. Tidak bisa sendirilah. Tidak bisa. Saya kira di pelaku ekonomi masalah yang timbul adalah kalau adalah pelaksanaan dalam interdep itu gabungan interdep itu untuk menghasilkan produk yang hasilnya bisa melancarkan usaha itu. Sehingga pelayanan individu ini ada, tapi rangkaian yang menghasilkan satu produk ini bisa tidak jalan. Ya. Jadi lebih di, kalau kita katakan interdep koordinasi. Nah, sehingga di sini ada aparat tersendiri, di sini ada aparat tersendiri, di sini ada apa. Nah, ini ada kaitan-kaitan yang memungkinkan menghambat proses itu. Karena ketentuan, karena keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak berani diambilkan satu terobosan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Sekarang saatnya kita akan ambil dari luar. Halo, selamat malam. Dari mana ini? Selamat malam, Pak. Iya, assalamualaikum, silakan. Pak. Dari mana? Dari Malang, Pak. Dari Malang. Silakan. Iya. Namanya Pak siapa? Ini Pak Santoso, Pak. Pak Santoso, silakan. Saya ingin Pak menyampaikan kepada Pak Taufik Effendi, Pak. Iya. Begini, Pak. Saya ini seorang GTT, Pak. Apa? Saya ini seorang guru. Oh ya. Di Malang, Pak. Ya. Honorer? Saya Pak. Kebetulan mewakili teman-teman dari Malang ini. Ya. Ini dengan adanya PP 48 kemarin, Pak. Ya. Banyak teman-teman kami ini tidak bisa mengikuti CPNS. Karena apa? Karena kena PP 48 itu, Pak. Ya, ya, yang mana? Kan banyak itu ketentuannya. Ini kan umur? Begini. Umur apa? Kan begini, Pak. Kalau guru honorer itu kan maksimal 46 tahun. Ya. Kebetulan teman-teman ini usianya 40 tahun. Padahal teman-teman ini ada yang abdi sudah 21 tahun. Ya. Saya sendiri sudah hampir 13 tahun. Ya. Umur ada Bapak nomor berapa umurnya, Pak Santoso? Umur saya 40 lebih 7 bulan, Pak. Oh, baru. Ya. Jadi dengan ada pas. Mitoni. Mitoni. Iya. Terus gimana? Apa yang pengen disampaikan, Pak? Ini, Pak Santoso? Dengan adanya PP 48, ini sangat, Pak, sangat diskriminasi itu, Pak. Ya. Oke, okay, terima kasih. Perlu direvisi atau dirubah, Pak, karena banyak teman-teman ini di daerah-daerah ini tidak bisa mengikuti CPNS hanya karena kena PP itu, gitu loh. Ya, gini. Oke, Pak Santoso, pesannya sudah kami terima. Berikutnya, ini, Pak, ini, halo, Pak. Selamat pagi, selamat malam. Sebentar, Pak. Gih, matur nuwun. Ini, Pak, sebentar, Pak. Ya. Selamat malam, halo. Yang dimaksud guru GTT. Gih, Pak, pesannya sudah kita terima. Terima kasih, gih. Halo, ya, berikutnya, halo, selamat malam. Cukup siapa dulu ini, Pak? Sugeng Dalu Badar. Ingin, asmanipun namanya? Pak Rahmat. Dari mana, Pak Rahmat? Asli Surabaya, Pak. Surabaya, ya, silahkan, Pak Rahmat. Cuman ya, tinggal di Tangerang, Pak. Iya. Ini saya mau tanya, Pak. Asli ini Surabaya, asalnya Tangerang. Bangga, silahkan, Pak. Saya mau tanya kepada Pak Taufik, ya. Ya. Selamat malam, Pak Taufik. Malam. Ya, saya mau tanya kepada Pak Taufik, saya ini kebetulan tidak suka menggunakan istilah yang namanya WNI keturunan, Pak, ya. Oh. Tapi masalah yang timbul di sini, saya kan lahir di Indonesia, ya, berakta kelahiran Indonesia. Kebetulan orang tua saya juga lahirnya di Indonesia juga. Yeah. Tapi saya begitu saya pindah Tangerang ini ada beberapa hal yang saya bingung. Kalau apa, di Surabaya itu SKBRI itu udah nggak ketake, Pak. Itu satu. Kedua, kalau di sini SKBRI itu masih ditanyakan, ini kan suatu hal yang kong seluruh Nusantara kan sebenarnya peraturannya sama gitu loh. Gitu. Nah, ini SKBRI kalau nggak ada, kalau nggak ada nggak dibilang udah gampang lah, yang penting UUD. Ya, mungkin Pak Dur udah tahu lah UUD itu apa. Ya, ujung-ujungnya duit kan gitu. Oke, terima kasih, Pak. Halo. Nggih. Halo, Pak Dur. Nggih. Itu satu. Kedua, tolonglah Pak Menteri sikapi masalah-masalah kalau penerimaan PNS baru, ya, pegawai negeri sipil baru itu
sebisa mungkin pengawasannya untuk yang namanya money under table itu dihapus gitu Pak. Ya. Dan sebab apa? Sebab kalau misalkan itu tetap ada, itu kenyataan loh Pak, itu kenyataan. Ya ada. Nanti kalau uang aku aja masuk pegawai negeri bayar, kok nanti kalau udah masuk duduk di pegawai negeri ndelek balet. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Pesannya sudah diterima. Berikutnya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa Pak? Suprapto Pak Banten Pak. Oh, Pak Prapto dari Banten. Iya, iya. Di sini juga ada Prapto, tapi bukan dari Banten. Silakan Pak Prapto, silakan. Selamat malam Pak Menteri. Salam. Ya, saya mau ini Pak, ya tentang pemberantasan KKN. Terus Bapak juga tadi berbicara tentang kualitas terutama para pegawai negeri gitu Pak. Iya. Bapak ingin mensejahterakan pegawai negeri, itu kuncinya memang adalah tentang pemberantasan korupsi itu Pak. Iya. Nah, sekarang Bapak yang saya tanyakan, bagaimana itu di Bapak mengatakan bahwa mayoritas PNS di Indonesia ini adalah guru. Nah, ingin saya tanyakan sekarang kepada Bapak, apa saja gitu program Bapak yang bisa dilihat, diperlihatkan kepada rakyat terutama para guru untuk mensejahterakan para guru. Saya minta contohnya apa saja gitu Pak. Sampai saat ini, ya saya sebagai guru terus terang aja Pak, ya untuk mengikuti kemajuan zaman itu ya standar kebutuhan itu masih kurang gitu Pak. Iya. Jadi, contohnya bagaimana kira-kira. Oke. Terima kasih sekian Pak. Terima kasih. Tiga dulu, maka para pemirsa ada tiga pertanyaan dari luar. Maka sebelumnya kita akan membuat apa itu supaya agak teduh sedikit. Kita akan selingi dengan beberapa lagu sebagai Kang Asep. Pariwisata Kang, mangga.